Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trip Channel Official. Nah, hari ini itu saya pingin sekali membuat brownies kukus ketan hitam pandan ya sahabat. Karena sudah lama saya ngelihat itu di media YouTube kayak gitu ya, tapi saya belum pernah bikin. Nah, sekarang itu saya pingin coba-coba eksperimen membuat itu ya, untuk yang pertama kalinya. Oke sahabat, untuk kawan-kawan yang baru bergabung, tolong dukungannya untuk klik like, comment, and subscribe-nya. Semoga berkembang channel ini ya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah parkir di sini, jangan lupa bayar uang parkir dengan ketik like-nya. Oke sahabat, kita lanjut ke dapur ya. Bye-bye. Halo sahabat, seperti biasa ya sahabat, bahan-bahannya sudah tersedia dan cukup mudah cara kinerjanya ya sahabat, dan simple sekali. Oke sahabat, ini saya sudah standby-kan tray-nya ya sahabat ya. Oke, setelah itu ini bahan untuk adonan basah ya, akan saya jadikan dua nanti. Oke, ini adalah adonan brownies ketan hitam kukus, dan ini adalah adonan brownies kukus pandan ya sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjut. Oke sahabat, untuk pertama-tama saya akan adon bahanan basah sampai kembang, dan ikut cara kinerjanya melalui video ya sahabat ya. Jangan lupa tonton dan jangan skip. Kalau mencari ilmu itu jangan sedikit-sedikit, pastinya dengan sedikit-sedikit akan cara proses dan pengolahannya itu akan menjadi salah dan tidak benar. Oke sahabat, mari kita lanjut.
Oke sahabat, adonannya sudah kembang ya, dan akan saya bagi menjadi dua bagian ya sahabat. Oke sahabat, mari kita lanjut. Oke sahabat, setelah adonan telah saya bagi menjadi dua bagian, saya akan masukkan terlebih dahulu bahan untuk brownies kukus ketan hitamnya ya sahabat ya, dan saya akan saring terlebih dahulu ketan hitamnya agar tidak ada gerindil-gerindil ya sahabat ya, atau pasir-pasir kecil. Oke sahabat, mari kita lanjut. Setelah ketan hitamnya sudah habis saya saring ya sahabat, lalu saya akan masukkan koko powder atau coklat powder ya sahabat ya. Oke sahabat, lalu saya aduk-aduk sebentar dan saya akan masukkan susu manisnya ya sahabat ya. Kemudian terakhir saya akan masukkan minyak. Oke sahabat, mari kita lanjut.
Oke sahabat, kemudian kita akan steam adonan pertama, yaitu brownies ketan hitamnya selama 15 menit ya sahabat ya. Oke sahabat, mari kita lanjut. Seperti biasa sahabat, kukusannya harus airnya mendidih terlebih dahulu ya sahabat, sebelum kita masukkan adonannya ya sahabat ya. Oke sahabat, mari kita lanjut. Sambil menunggu adonan pertamanya masak selama 15 menit, lalu kita akan aduk terlebih dahulu adonan brownies kukus pandannya ya sahabat ya. Aduk seperti biasa, seperti bagian utama tadi, lalu kita masukkan ke tray yang sudah keluar daripada kukusan ya sahabat ya. Oke sahabat, mari kita lanjut.
Oke sahabat, sampai di sini dulu ya videonya. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya sahabat. Dan untuk kawan yang sudah bergabung, jangan lupa bayar ongkos parkirnya dengan like, comment. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.